apa ya, virus atau gimana, bakteri aku juga gak ngerti. Cuman emang demamnya tuh demam yang bisa berapa hari, dan tanda-tandanya tuh si Abizar kemarin emang udah Kawasaki banget. Salah satunya kan lidahnya tuh merah banget. Ini tuh bener-bener merah sama ini, sempat ada kayak apa itu, bukan belek apa ya, kayak berdarah tapi di dalam gitu loh. Tapi ternyata itu kotoran. Cuman kan aku pikir tuh ada nanah apa gimana, karena kan dua-duanya luka gitu. Udah takut banget. Terus pas tiba-tiba dia cek lagi di USG jantung, ternyata emang udah masuk cairan. Jadi ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Si Abizar tuh kemarin masih tahap 1, baru masuk cairan, belum ke jantung. Jadi otomatis kemarin tuh udah kasih obat, langsung berkurang lah. Karena penyakit Kawasaki ini masih bisa kambuh dengan ciri-ciri yang sama. Tapi kan yang aku tangkap itu berarti kan Abizar ya udah punya penyakit Kawasaki ini kan. Jadi jangan main-main, maksudnya kayak jangan sering banyak keluar, kayak gitu, banyak ketemu sama orang. Karena memang Kawasaki ini nyerang itu sama anak balita di bawah 5 tahun, lebih banyak cowok, cewek jarang. Iya, bed rest, sekarang di rumah, terus dikasih obat pengencer darah sama apa tuh namanya, vitamin apa gitu aku lupa. Yang penting tuh pengencer darahnya, takutnya jadi Abizar tuh jangan kejedot, jangan berdarah, itu jangan. Nanti kalau misalkan keluar darah itu, kacau lagi. Neng,